Polisi menangkap tiga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Kampung Kenangan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat penganiayaan, dua korban tewas. Penganiayaan diduga terjadi akibat cekcok usai minum miras. Tiga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya sendiri di Kampung Kenangan, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin ditangkap personel Polsek Banjarmasin Utara, Satreskrim Banjarmasin dibantu Resmopolda Kalimantan Selatan. Dari tiga pelaku, dua di antaranya dihadirkan dalam konferensi pers dan salah satu pelaku lainnya masih di bawah umur. Sebelum penganiayaan terjadi, para pelaku sempat minum minuman keras dan terlibat cekcok dengan seorang korban berinisial HR. Korban lalu memanggil rekannya dan kembali cekcok dengan para pelaku dan terjadi penganiayaan. Akibatnya dua korban tewas sementara tiga korban lainnya yang diserang mengalami luka. Sejumlah barang bukti seperti tombak dan balok disita polisi. Kepada video itu memang datang beberapa korban ke sana ya, mungkin itu mau melerai atau seperti apa ya, karena kita masih mengumpulkan saksi ya. Jadi datang ke situ cuman ya karena bapak dan anak ini ya sudah itu ada banyak pengaruh alkohol ya, jadi mungkin agak kalap, akhirnya menghunuskan tombak tersebut ya, akhirnya mengenai para korban. Kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan para pelaku ditahan di Polsek Banjarmasin Utara. Abran Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.